Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi Muhammad Isyamuddin bin Ayub. Sekarang kita saya berada di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dan Wangi, yang mana kita akan menantikan kehadiran, bukanlah kehadiran apa ni, YB Fadli Syahri dan juga YB YB dari Macang untuk keluar selepas membuat laporan polis, diambil keterangan polis berhubung dengan perhimpunan Selamatkan Malaysia. Ketika ini Cikgu Bad sebentar lagi kawan-kawan akan turun, mereka akan turun serentak. Ada beberapa yang dah habis ambil rakaman percakapan, tapi mereka akan turun serentak. Kita tunggu sebentar pendapat dan pandangan mereka. Tapi apa pun, saya jelaskan bahawa 16 hari bulan ini kita menjemput seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berjuang untuk kebebasan dan integriti. Jika kamu masih berpegang dan masih berpegang dalam perjuangan itu, sudah tentu kamu akan bersama, kecuali kamu ini hipokrit dan munafik. Kan? Okey. Baik. Terima kasih. Okey. Kita menantikan guys kehadiran yang berhormat-hormat kita untuk keluar. Sama-sama. Dia boleh plan lah. Cikgu Bad kata tadi, apa jadi pun kena jadi juga. Dia pun nanti kena semua. Siap siaga guys, siap siaga. Siap siaga semua, kita turun beramai-ramai. Lokasi-lokasi kita akan wawarkan dan seperti semasa. Yang penting turun, tetap turun. Himpunan Selamat Malaysia tetap berjalan. Itu yang penting. Alright? Betul, Selamat Malaysia. YB Wan Ahmad Faisal dan juga YB Fadli Syahri dan juga YB Hilman dijangka akan keluar dalam masa terdekat. Baik. Setelah memberi keterangan berhubung penganjuran himpunan Selamatkan Malaysia yang dijadualkan pada 16 hari bulan ini. Semua mereka tiba di Balai Polis Dan Wangi sekitar jam 11 pagi tadi. Dan masuk memberi keterangan. Sabar kawan-kawan, stay tune sama kita. Mereka sudah keluar, tapi nak sekali kan, nak sekali kan, gede-gede lah.
terima kasih banyak. Turun buat apa ni? Kita nak sedang ada. Terima kasih. Yang stay tolong share live ini. Alright, share live ini. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak polis Diraja Malaysia pada semalam, sebanyak 5 keterangan yang telah diambil berhubung penganjuran Himpunan Selamatkan Malaysia. Polis telah memanggil 5 orang untuk diambil keterangan. Ada yang kata kau sanung sila. Ini adalah situasi terkini di hadapan pintu, di hadapan ibu pejabat polis daerah Dang Wangi. Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan live daripada Sinar Harian berhubung penganjuran Himpunan Selamatkan Malaysia. Saya dimaklumkan, difahamkan sebelum ini yang pihak penganjur mensasarkan sebanyak 10,000 orang yang akan hadir pada perhimpunan tersebut. Apa yang dimaklumkan sebelum ini, permohonan untuk penganjuran perhimpunan ini tidak mendapat kelulusan daripada pihak DRM kerana terdapat beberapa perkara yang tidak lengkap berhubung penganjuran ini. Nama pihak polis meminta untuk pihak penganjur untuk menghantar semula permohonan mereka. Itu yang saya difahamkan. Idris BJ kata kasih sapu dulu bah sampai tu. Actually ada sudah YB yang telah diambil keterangan di IPD Dang Wangi, namun mereka akan keluar secara berkumpulan. So yang mana dah siap diambil keterangan masih berada di dalam untuk menanti rakan-rakan yang lain untuk keluar bersama-sama, dan satu sidang khabar akan diadakan. Terima kasih kepada semua yang masih melayari live Sinar Harian di hadapan IPD Dang Wangi. Sebentar tadi kita dapat sedikit ucapan daripada Cikgu Bat yang mahukan perhimpunan ini diteruskan.
So kita akan mendapatkan penjelasan lanjut semasa sidang akhbar nanti. Ketika ini saudara tadi dah saya nampak lawyer pun saudara Razlan yang merupakan bekas calon DUN Kota Damansara Perikatan Nasional pun kelihatan masuk bersama juga lawyer kami Sidik Azani, saudara Sidik Azani untuk membantulah dalam memberi keterangan. Tapi yang betul-betul yang saya tak faham, permit ni dia lulus tak lulus je, kenapa keterangan perlu diberikan? As simple as that, you can just write apa kenapa tak lulus, kenapa lulus, that's it. Tapi keterangan ni dia janggal sikit lah. Janggal tak apa, tapi tak apalah, kita tengoklah apa lagi kerajaan madani yang pelik ini akan lakukan. Berhimpun, padahal dulu mereka yang kuat berhimpun, tapi hari ini orang nak berhimpun secara aman, bukannya nak merusuk. Ya, pun susah dia nak bagi. Jadi relax sikit, jangan koyak. Sebab semalam banyak saya tengok wakil kerajaan mana ni dalam dewan ni koyak. Koyak betul saya tengok. Saya pun tergelak dalam dewan semalam. Jadi kita tengoklah, insyaAllah. Terima kasih. Alright, terima kasih tuan. Terima kasih saudara Mio. Saudara Mio kita susah sulit kepada Muhammad. Bakal menteri juga dekat Muhammad Faisal, insyaAllah. Jadi kita beliau juga, Mio juga ada seorang peguam. Kita semua meraihkan kawan-kawan kita yang ada bersama. Kepada yang baru melayari siaran langsung Sinar Harian di Jalan Dang Wangi, iaitu di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, YB Fadli Syahri nice. Dan juga YB beberapa barisan kepimpinan Perikatan Nasional. Syah Azam kata beri beras tepatan lah, betul. Tapi tak ada dia ambil keterangan. Ya, saya sudah mendapat skena bahawa YB Wan Ahmad Faisal. Nanti kita tarik ke situ. Ya, kita ke sana. YB Wan Ahmad Faisal dan juga YB Fadli Syahri akan keluar dalam masa tidak lama lagi. Sudah keluar ke Sebab dia tak request tu. Day. Boleh. Diharap semua pelayar Sinar Harian untuk bersabar kerana kita masih lagi menanti. Makanan roji di Malaysia sudah mahal. Mahal dah ni.
faham. Ketika mereka ayahnya berobat telah dipanggil untuk memberi keterangan pada tengah hari. Sudah sejam lebih mereka di dalam. Terima kasih atas semua komen-komen yang diberikan kepada semua pelayar yang masih lagi setia. Apa juga pandangan anda adalah hak peribadi anda. Betul. Gula pun tak mahal. Sedap bau ayam ni. Macam ni. Cuaca agak baik pada hari ini meskipun sedikit panas seperti yang ada komen yang diberikan tadi. Ya, panas sepanas isu yang sedang kena nasi kukus pokok ketapang dulu, lapar dah ni. Dah sampai waktu makan dah kot, waktu makan tengah hari dah sampai. Tempat famous ayah anda Rani Kulub eh. Simpan sikit lo. Oi.
jom buat kat Terengganu. Sana tak ada pembangkang. Line clear. Syahrul Nizar. Sudah nampak kelihatan ya, YB Fadli Syahri, YB Muhammad Faisal, YB Hilman pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini saya bersama-sama dengan YB Wan Faisal dan juga YB Hilman Idham dipanggil ke Balai Polis ke IPD Dawangi dan kami telah memberikan keterangan dan kami telah memberikan kerjasama kepada pihak polis. Segala yang pihak polis mahukan maklumat telah kami berikan dan insyaAllah kita sangat-sangat menghormati pihak polis dan juga mengharapkan kerjasama daripada pihak polis bukan sekadar untuk perancangan-perancangan yang kita lakukan dalam masa sehari dua ini, tetapi kita nak kerjasama dalam masa yang panjang. Jadi untuk isu-isu berkait dengan himpunan ini, saya persilakan Cikgu Bat yang akan memberikan apa-apa kenyataan berhubung dengan perhimpunan yang akan diadakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat-sahabat media. Apa yang berlaku pagi ini ialah satu bentuk kemunafikan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan Kerajaan Madani itu. Sekian lama kamu berjuang untuk kebebasan bersuara dan kebebasan berhimpun. Hari ini jelas kemunafikan. Belum berlaku lagi, belum berlaku kan? Tapi mereka telah panggil dan salah guna kuasa. Untuk himpunan 16 hari bulan ini, saya bagi pihak Sekretariat Penganjur Selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia ini akan menjadi tagline sebab Malaysia sekarang dalam keadaan yang sangat tidak selesa dan tidak kondusif untuk semua orang. Daripada rakyat, kenaikan harga, harga beras dan sebagainya, sehinggalah keselamatan negara dan sehinggalah integriti. Isu paling besar hari ini ialah bagaimana timbalan Perdana Menteri
hasil campur tangan kerajaan telah lepas dan bebas dalam keadaan mahkamah telah menetapkan ada kes prima facie terhadap pertuduhan tersebut. Lantas sempena Hari Malaysia, kita tidak boleh lagi berselindung. Kita menjemput rakyat Malaysia untuk bersama-sama bermunajat, bersama-sama menyatakan hasrat untuk menyelamatkan negara ini. Program 16 hari bulan, hari Sabtu, pasti akan berlangsung. Tetapi malam ini kita akan ada satu libat urus mesyuarat yang melibatkan dengan pelbagai pihak, NGO, parti politik, aktivis. Hasil daripada pertemuan dengan pasukan keselamatan hari ini juga menjadi sebahagian daripada input kita untuk kita adakan esok satu pengumuman bagaimana perkara tersebut dilakukan. Soal keselamatan, saya memberi jaminan dan kawan-kawan sekretariat memberi jaminan bahawa sudah tentu isu keselamatan menjadi isu utama kami. Untuk menyelamatkan negara, takkanlah kami nak buat huru-hara, kan? Yang huru-hara negara sekarang kamu. Kerana itu kita nak selamatkan negara. Jadi justru itu esok akan ada satu pengumuman besar. Tetapi walau bagaimanapun, 16 hari bulan himpunan selamatkan Malaysia pasti akan berlangsung. Okey, ada sebarang pertanyaan. Berapa ramai dijangka yang akan hadir sasaran you all? Kalau masukkan sekali perjuangan-perjuangan integriti menyelamat apa namanya ni, ketelusan yang ada dalam DAP, ada dalam PKR, ramailah, kan? Tetapi kita menjangkakan dalam ribuan manusia akan berada bersama dalam sentimen tersebut. So bermula dari pukul berapa tu, Cikgu Pak? Secara detail teknikalnya kita akan umumkan esok pagi. Buat bagaimana pandangan PN bila ada side menyatakan ingin berhimpun juga, adakah ini akan membahayakan? Kita sambut, kita pro kepada kebebasan bersuara. Kalau ada contohnya ialah pihak kerajaan DAP, PKR yang mendukung berkenaan dengan salah guna kuasa untuk membebaskan perasuah, dia nak menyokong hidup rasuah pun itu hak mereka, kan? Mereka nak selamat. Adakah akan ditukar tempat, Cikgu? Okey, baik. Kita akan melakukan penyelarasan di bawah sekretariat. Kenapa ada beberapa pengumuman yang sedikit berbeza? Kerana ramai sangat. Sekretariat ini besar. Dia ada banyak pihak yang ada pandangan dan pandangan. Justru itu kita akan putuskan malam ini. Supaya selaras dan kita cari yang terbaik supaya rakyat, suara rakyat ini dia boleh disuarakan dengan cara yang paling baik pada Hari Malaysia. Tapi lokasi yang dijangka akan lakukan di mana tu? Kita akan dia pasti berada di tengah-tengah Kuala Lumpur, pasti berada di tengah-tengah Kuala Lumpur, dan kita akan umumkan esok pagi selepas daripada mesyuarat kita pada malam ini. So pertemuan dengan polis tadi beri keterangan, polis apa yang dinyatakan oleh pihak polis? Okey, ada siapa nak update daripada pihak polis? Setakat ni pihak polis tak ada apa-apa masalah. Mereka hanya ambil keterangan kami berhubung dengan sidang media. Berkaitan dengan himpunan, kami tidak mendapat apa-apa arahan, halangan atau bantahan. Jadi kami seperti mana akta himpunan awam 2012, kita tak ada langgar apa-apa dan kita teruskan seperti yang diumumkan. So permit untuk permohonan sudah you all bagi? Dia makluman kepada anggota polis, kepada pasukan keselamatan negara. Itu dalam bentuk subjektif dan pada pengetahuan kita bahawa polis telah mengetahui sebaik saja dia diumumkan pada hari Ahad yang lepas. Tapi by technical kita akan putuskan pada malam ini. Cikgu Wak, maybe polis ada bagi tahu kena dapat kebenaran contoh daripada pemilik tuan tanah. Misal kata Sogo. Adakah pihak menganjur dah? Okey, itu semua kita akan tangani malam ini. Kita sangat memahami, kita ucap terima kasih dengan bantuan dan saranan yang diberikan oleh anggota keselamatan. Dan sudah tentu itu semua menjadi pertimbangan dan perkiraan kami. Kan? Dalam keadaan kami juga mengambil maklum bahawa seluruh rakyat Malaysia faham
perjuangan kebebasan menyatakan suara, berhimpun dan berpersatuan ada intipati perjuangan utama orang bernama Anwar Ibrahim. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Tunggu besok pula. Ah, esok tu yang ke berapa ada kalau kata nak sebarang makluman tu? Kita akan maklumkan dalam pukul 11 malam ni. Dan malam ini sebaik saja kita bagi kata putus, kita akan maklumkan khususnya kepada teman-teman media kepada bagaimana perkembangannya. Okay. Tapi rumusannya tajuk himpunan 16 September diteruskan. Begitu. Okey. Selamat ke Malaysia. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih banyak YB. Okey. Jumpa besok. Kalau tak pun tuan himpunan selamatkan Malaysia dengan selamatkan Perasuah akan diselenggarakan dengan baik. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Ini ambil gambar. Okey. Okey. Okey, apa rapat? Boleh. Ambil baju putih.